Di tahun 2023 ini, Dinas PUPR Tanjab Barat anggarkan normalisasi anak parit sungai. Hal ini dilakukan karena parit sungai yang ada di Kota Kuala Tunggal mulai mengalami pendangkalan. Dan jika hujan deras maupun air pasang, banjirop luapan air sungai melimpah ke badan jalan maupun di pemukiman rumah warga. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak dahulu kala terkenal dengan aliran anak parit sungai yang berada di Kota Kuala Tunggal. Namun seiring berjalan waktu dan perkembangan zaman, sebagai anak sungai tertutup untuk perkembangan pembangunan rumah hingga membuat aliran sungai terhambat, meski saat ini masih terdapat parit sungai yang ada di pinggiran Kota Kuala Tunggal. Namun masih belum maksimal sebab anak parit sungai mulai mengalami pendangkalan. Terkait hal ini, Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat, Apri Dasman mengatakan, di tahun 2023 ini wajib dilakukan normalisasi sungai atau pengerukan anak parit sungai sebab saat ini anak sungai yang ada tidak berfungsi maksimal karena mengalami pendangkalan. Selain itu, kesadaran masyarakat Kuala Tunggal untuk budaya hidup bersih dinilai kurang. Hal ini terbukti ketika melakukan pengerukan anak sungai menggunakan eskavator amfibi. Tumpukan sampah plastik banyak ditemukan. Diakui Apri, sejak sepekan terakhir normalisasi sungai telah dilakukan. Adapun normalisasi sungai ini melalui anggaran APBD 2023, swakelola dengan nilai Rp600 juta. Dengan anggaran tersebut dipastikan dapat melakukan normalisasi anak sungai sekitar 7 km. Selain itu, ini juga sebagai upaya agar tidak meluapnya air dari sungai ketika hujan deras maupun banjir rob. Masyarakat juga diminta untuk jangan membuang sampah di aliran sungai. Bahkan Dinas PUPR juga telah memasang spanduk bertuliskan dilarang membuang sampah di sepanjang aliran sungai. Perkembangan penduduk, terutama mereka membuat rumah persis di pinggir parit, tiang tongkatnya ada yang di tengah-tengah parit, ya, sampah mereka buang di parit, maka terjadi pendangkalan di parit 2 ini maupun di parit 1 yang menuju ke Sialang itu juga sudah mulai sempit. Kami berpikir bagaimana untuk mengatasinya dalam jangka pendek ini supaya airnya tetap mengalir lancar. Jadi sudah kami coba untuk melakukan pengerukan dan pembersihan sampah, pengerukan lumpur, dan akan memasang spanduk-spanduk bagaimana warga masyarakat ini merasa memiliki akan parit. Lebih lanjut, Apri menambahkan, kedepannya juga akan banyak dilakukan pembangunan guna menuju Tanjung Jabung Barat berkah, serta selaras visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.